Kepala Seksi Identitas Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Asep Muhammad Yusuf menghimbau kepada seluruh warga pendatang baru agar segera melaksanakan proses perpindahan dari daerah asal ke Kabupaten Bandung. Hal tersebut wajib dilakukan agar administrasi kependudukan bisa lebih tertib serta masuk ke dalam pencatatan sipil. Di pasca lebaran untuk masyarakat Kabupaten Bandung, untuk terutama untuk permintaan pencetakan kartu keluarga, karena semenjak awal Mei sudah memakai sistem barcode bukan tanda tangan, dan ternyata hari demi hari, terutama untuk pencetakan KK, semakin meningkat. Per hari minimal 300 KK untuk pencetakan per hari. Arus migrasi sudah menjadi tradisi pada saat pasca perayaan Idul Fitri karena banyak warga Kabupaten Bandung yang bekerja, mudik ke kampung halamannya, lalu pulang kembali ke Kabupaten Bandung membawa sanak saudara atau temannya untuk mengadu nasib. Rezitia Prasaja, Bandung TV.